Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini hari Wednesday 28th of June. Hari ini itu Idul Adha. Barang Idul Adha. Dan kita sekarang mau ke Regent's Park Mosque. Karena sekarang aku lagi di Bristol. Karena aku di London sama mama. Dan kita lagi di luar nungguin taksi online kita. Karena lumayan jauh. Kayak 30 minutes by car. Dan kita tinggal di sini. Airbnb yang di daerah Islington. Jadi kayaknya masjid yang apa yang mau kita datangnya itu di Regent's Park. Kita naik sana juga aku tadi pesan kan. Berapa menit lagi? Ya, sekarang busananya juga putih-putih karena menyambut lebaran. Ini matching sama mobil. Bosan dong. 3 menit guys. Kita tunggu ya. Minal Aidin Wal Faizin semuanya. Selamat hari raya Idul Adha bagi yang merayakan. Kalau di sini tuh di Eropa itu semuanya ngerayain tanggal 28 Juni. Kalau di Indonesia kalau nggak salah ada yang 28, ada yang 29 juga. Jadi mau yang manapun selamat hari raya Idul Adha ya semuanya. Dan di sini tuh jadi kan aku nyari kayak di website jadwal salat Idul Adhanya, salat Idnya, dan ternyata tuh dia 6 kali. Jadi ada yang jam 7, jam 8. Nah, pokoknya 6, ada 6 dan imamnya tuh beda-beda. Jadi karena ini tuh sekarang jam 7.40, kita enggak yang pertama berarti. Makanya stay tune, kita ikutin. Karena aku juga belum tahu ya, aku gak familiar sama kira-kira bakalan ramai apa, bagaimana gitu. Karena kan di London beda sama di Bristol. Kayaknya lebih, karena kan Regent's Park juga lumayan, apa ya, lumayan well known, terkenal gitu. Jadi kayaknya kalau udah di Regent's Park terus di mosque-nya enam ya, mungkin dibagi-bagi. Kita lihat nanti. Aku juga penasaran sih. Sekarang kita di mobil dan on the way to the Regent's Park Mosque. Ini yang aku lihat sih dia kayaknya 30 menit. Dan cuacanya tuh sekarang atau kenapa beberapa hari ini mendung. Walaupun waktu pertama kali kita di London, hari pertama tuh panas banget, benar-benar kayak di Bali, kayak panas yang terangnya lekit. Dan aku pakai kacamata hitam kemana-mana. Tapi sekarang apa mungkin masih pagi atau mungkin emang cloudy ya? Jadi dari kemarin emang lumayan berawan, walaupun dia panas, tapi nggak panas. Di sini tuh panasnya juga kadang-kadang masih agak sejuk. Dan kalau sekarang sih kelihatannya lebih ke mendung gitu. Aku juga takutnya ini sih, semoga nggak hujan aja, karena kan aku nggak tahu bakalan outdoor apa enggak nanti. Tapi ya kita nggak tahu, semoga mudah-mudahan nggak hujan, semoga ya kayak gini aja sih, kering-kering aja, jangan hujan karena repot, putih-putih guys, jangan deh. Ya, tapi bismillah ya, insya Allah jangan. Karena ternyata ini udah mau masuk masjidnya sebenarnya, tapi ini tuh macet banget kalau naik mobil. So kita jalan, kayaknya lebih cepet jalan. Tadi aku lihat tuh kayak kan merah semua tuh karena macet di maps-nya. Terus kalau jalan tuh 7 menit, kalau mau masuk itu kayak 10 menit kalau naik mobil. Itu mendingan jalan guys. Jadi kita sekarang, tadi saya udah ngeliat beberapa orang yang kayak bubaran masjid juga. Mungkin mereka yang kloter pertama. Kalau sekarang sudah jam 8.14. Jadi kita akan lihat akan bagaimana suasananya bentar lagi. Oke,
Bakalan ada 3 kali sholat lagi jam 10, jam 11, sama jam 12. Karena ternyata emang banyak banget yang datang, jadi emang harus dibagi 6. Nah, di sini kita mau cari makan ke daerah Bogor Piccadilly Circus. Ada kayak makanan Indonesia, makanan Malaysia, untuk nyari makan, nyari rendang, opor atau apapun. Karena di situ tuh dengar-dengar katanya ada restoran Indonesia, restoran Malaysia gitu. Jadi aku nggak sabar, aku udah lapar. Yuk kita makan. Di sini di sekitaran mosque-nya juga ternyata banyak yang jualan, ada yang jualan gamis, ada yang jualan ada yang jualan kayak mainan boneka-boneka gitu. Ada pasti banyak anak kesayangan jajan juga di sini. Terus ada buku-buku, buku doa doa anak kecil. Namanya Hana Fatimah Amira Amina. Robin buat Tija ya? Tija nih. Sekarang kita kan udah keluar, ini jam 9.41. Sekarang ini rame yang masuk masjid untuk kloter selanjutnya yang sholat jam 10. Oh, banyak banget rame. Itu jadi kayak beda arah gitu jalannya. Sekarang lebih rame yang masuk pasir kan. Kita udah keluar jam 9. Jam 10. Jadi kita jadi selfie, karena
Strategis namanya. Jadi dia kayak department store gitu, gedung sendiri dan tempat itu jadi banget. Ini lagi di food hall ya. Di sana ada yang kayak wow items, clothing, tas-tas gitu. Jalan-jalan dulu aja sebetulnya karena tapi belum buka. What's that? Guacamole itu cocolan ini loh, cocolan nachos yang alpukat itu. Oh. Kosakinya udah separuh. Ada di
bisa sih naik bus. Bisa gak sih? Gak, Neng? Gak tau bus stopnya di mana. Lebih dekat ke tube station. Jadi kita akhirnya naik bus. Pakai ini. Udah cek tadi saldo. Nya masih ada. Jalan dari stopnya nanti ke selanjutnya ke restorannya itu 7 menit. Jalan 7 menit. Dan tadi itu cuaca. Oke. Okay. Nice. Sebentar ya, kameramennya takut ini. Kameramen saya Kendall Jenner, guys. Jadi takut ngejeblak. Apa tadi ya? Oh, di luar itu cuacanya lumayan mendung dan kayak udah ada bau-bau hujan. Kayak mau hujan sih. Tapi untuk tadi pas sholat tuh kalaupun kita outdoor gak hujan. Jadi kalau nanti mungkin hujan ya udah. Gak apa sih jadi adem sih kan kemarin udah panas. Sampai lagi udah selesai makannya. Maaf tadi ya kita karena udah kelaparan banget. Pokoknya tadi tuh makan, aku makan kepiao. Mami makan nasi lemak kayak gini. Sardin. Karena tadi tuh mau direkam. Lupa langsung makan kita. Udah jadi dessertnya guys. Kan cantik banget. Udah tinggal di sini. Namanya sagu malaka. Rasanya apa ya? Kayak cendol. Kayak cendol. Cendol daun. Itu enak sih. Terus ada Thai tea juga. Enak-enak makanannya. Tapi maaf ya lupa direkam. Intinya kayak ginilah. Kalian mau google aja sendiri kalau gak tahu bentuknya. Ya kita tadi makan kue tiang, nasi lemak, teh tepeng tuh tadi teh tarik. Bisa gue bulan belakang tuh tadi kayak es cendol gitu. 43.76. Nah, apa murah guys, komen di bawah.
apa? Oleh-oleh. Oleh-oleh buat diri sendiri. Buat kamar aku. Buat aku juga sebetulnya. Itu buat oleh-oleh dong. Oleh-oleh tahu. Eh, dari bayi lucu. Oleh-oleh. Itu apa? Beli apa? Gak beli apa-apa? Oh, cuma nengokin doang. Love ini pasti yang main orang tua karena yang nonton semuanya orang tua. Kenapa cakap ketawa mulu sih? Oke, sekarang karena kita sudah di Piccadilly Circus lagi. Makanya aku kena orang lagi mobilnya. Jadi aku pengen nunggu bus mau pulang. Dan tadi udah berapa macam aktivitas yang kita lakukan ya. Sudah latihan tadi di Regent's Park. Terus sudah jalan-jalan muter-muter gitu buat nyari jalan ke Ashran. Terus tadi makan. Makan apa? Oh ya, tadi makan. Tadi ke mall juga sempat. Oh ya, abis ini aku pengen pulang dan istirahat. Walaupun masih jam berapa ini? Masih tengah hari, jam 2, jam 3. Cuman terima kasih banyak kalian semua yang sudah setia nonton dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak. Maaf minal aidin wal faizin. Semoga lebaran ini berkah buat kita semua. Dan sampai jumpa di vlog